Neng. Apa, Epi? Setelah Wonder Food tadi. Iya. Lanjut ke kita, Neng. Lanjut tuh. Oke, Food. Tetap temanya. Punya. Punya Zeti kita sekarang tetap ada di Tugu Jogja. Tahu gak, Neng? Apa, Kang? Ini sejarahnya dibangun dulu oleh Sultan Hamengkubuwono I. Jadi ini dibangun setelah... 3 abad, Kang. Iya, umurnya 3 abad, bener, Neng. Maknanya ini ya. Maknanya? Satu kesatuan, tekad cipta, rasa, dan karsa. Ternyata ada maknanya untuk mempersatukan semua itu, Neng. Betul. Ya udah, pokoknya kita akan muter-muter Jogja, ngubek-ngubek Jogja. Cari-cari Jogja, pokoknya senang mungkin ya. Ayo, Neng. Ayo, Kang. Ajar. Neng. Sama, Pi. Sekarang kita berada di stasiun kereta api Tugu Muda. Oh iya. Itu pusat reservasi tiketnya, Neng. Kenapa di awal episode aku sudah ngajak kamu ke sini? Kenapa Neng diajak ke sini sih, Kang? Karena di sini itu ada satu tempat makan yang sudah cukup lama eksis di Jogja. Tapi ya, uniknya makanan ini bukan khas Jogja. Tapi dia lama berada di Jogja, eksis di Jogja. Di sini, Kang? Iya, ini masuknya ke dalam areal stasiun Tugu Muda ya. Pak, ya. Soto sulung kan, Pak? Iya. Neng, pertanyaan pertama kamu apa yang mau ditanyain, Neng? Pak, asli orang mana, Pak? Ayo, ngaku, Pak. Ngaku, Pak. Aslinya Jogja sih, tapi orang tua Madura. Loh? Sebentar. Bentar. Aslinya Jogja, tapi orang tua Madura. Lahir di Jogja, orang tua Madura. Oh, berarti orang Madura. Nebeng lahir di sini, Pak. Iya. Oh, kirain orang tuanya Madura, tapi dia asli Jogja. Bapak anak siapa? Iya, bapaknya Neng juga bingung, enggak? Pak, campur satu. Terus satu lagi campur. Hah? Campur dua beda. Enggak, beda. Yang satu campur, satu lagi campur. Oh, ya. Nah, Neng. Iya, Kang. Ciri khas dari soto sulung itu sebelum dicampur dengan sambalan ini itu ya. Bening ya, Kang? Bening. Betul ya, Pak ya? Bening ya, Pak? Cobain akuannya. Dan dia lebih cenderung gurih dan asin, ya Pak ya? Ini adalah salah satu syarat yang wajib untuk soto sulung, yaitu jeruk. Perut kosong. Kalau kenyang mah ya nggak bakal mau kita. Nih. Coba lagi. Segar, Kang. Ini ngomong nasinya mana, Pak? Loh, ini nasi? Iya. Oh, itu nasi, Kang. Oh, ini nasinya, tuh. Ah. Piringnya, ini piringnya. Oh, ini double, Neng. Maksudnya ini buat, nah, ini begini. Nah, ibu nggak ngomong. Nasinya emang dipisah-pisah gini, ya? Iya. Kita coba pakai nasi. Mau telurnya. Yang mendominasi adalah gurih. Pak, Bapak kan asli Madura. Yang lahir di sini. Berarti sebetulnya lidahnya Bapak tuh sudah lidah Jawa ya, Pak? Lidah Jogja ya. Kan biasanya cenderung ke manis, Pak. Nah, kenapa Bapak memutuskan untuk ke jualan soto sulung, Pak? Ya, narusin dari orang tua. Oh, dari dulu. Nah, ini emang udah lama banget. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 48. Hah? 68. Dari pertama hijrah di sini, di Jogja langsung ke jalan soto. Tempatnya nggak pindah-pindah atau gimana, Pak? Dulu tempatnya di sebelah sini. Cuman ada pelebaran dari PJKH kan. Disuruh PJKH pindah di sini. Dulu warungnya nggak dapat ini. Karena emang ini jadi salah satu ikon juga, Neng, yang aku bilang tadi.
bukan khas masakan Jogja, tapi sudah lama eksis di Jogja. Pak, boleh minta foto? Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita, boleh Pak ya? Pak, saya boleh ke situ Pak? Boleh. Mau ngambil foto ya? Bapak lihat kamera yang warna merah, sini Pak. Hitungan ketiga, kita berteriak, sulung! Ya Pak ya. 1, 2, 3, sulung!